So guys, kat sini korang boleh tengok. Tengok ni. Aku pakai tayar sampai macam ni lah. Assalamualaikum guys. Bersama ApekS lagi hari ni. So kita bincangkan kenapa tayar ApekS boleh botak sampai macam tu. So dia punya case dia memanglah kita pakai tayar kan. Biasa kalau memang daily use tayar tu dalam 3 bulan dah tukar. Contohlah Foodpanda, GrabFood apa semua kan. Tambah-tambah lah memang travel ataupun runner apa semua kan. Jauh-jauh gerak kan, 30 kg memang sehari memang jauh gerak lah macam tu. So kat situ memang kena tukar tayar. So kat sini apa yang nak share, apa benda yang boleh buat, apa benda yang tak boleh buat masa tayar dah botak. So bila tayar botak ni korang kena faham kat situ grip dia lagi sedap. Masa jalan kering ataupun panas terik memang sedap korang tarik. Tapi hati-hati, jangan pula korang pergi corner masa pasir. Jangan pula korang pergi cari air mana-mana untuk korang slide kat situ. So kat situ lebih berhati-hati lah masa tayar dah botak. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang sampai dia terkeluar benang ke apa semua, korang laju pula masa tu tiba-tiba bocor, korang susah masa tengah laju tu. So kat sini kita just share lah beberapa knowledge yang ApekS ada, yang kita pernah lalui lah kat situ. So jangan sesekali bawa laju masa corner. Masa corner tu bahaya lah. Kalau korang tak pasti dengan keadaan jalan ataupun jalan tu tiba-tiba ada lubang ke apa ke semua, korang tak perasan ke tu. So kita better berwaspada lah. Andai kata benda-benda tak elok jadi kan susah. So guys, kat sini korang boleh tengok. Tengok ni. Aku pakai tayar sampai macam ni lah. Benang-benang dia dah terkeluar. So by the way ni tayar aku rosak R46. So belakang ni aku pakai size 120, 60, 17. Haa, kat sini korang boleh tengok. 120, 60, 17. Mana tu sana ni? Tolah sana je, aku tengok sebelah sini lah. Haa ni. Corsa R46 tu. Nah, nampak tak? R46. So tepi dia menipis lah. Tepi dia korang tengok menipis. So macam tu lah. So aku plan nak tukar lah. Jadi aku tunjuk gambar yang aku tukar tayar. Lepas aku pakai tayar ni, jalan tak adalah jauh mana. Korang tengok lah. Habis lah. Tepi ada banyak ni. Tapi even dekat habis pun, tengok lah grip dia macam ni. Memang sedap lah. Even aku dia bagi tangan aku ni lekat kuat lah. Sebab dia guna dua compound. Di mana dia tepi ni medium, tepi pula. Tengah ni medium soft. Tepi ni soft compound. So memang sedap lah jalan. Tepi ni soft compound. So itulah. Aku memang kena tukar lah. Nak tayar pun tak basuh lagi. Nanti lepas basuh nanti aku up video. So aku nak tukar tayar tu. So guys, apa-apa nanti aku update. Macam mana tayar ApekS boleh botak sampai macam tu? Sebenarnya pakai tak lama pun. Pakai dalam berapa lama je. Tak sampai, tak memang tak sampai setahun. Dalam 6 bulan lebih lah botak gitu. Sebab sebab motor pun tak bergerak sangat. Motor bergerak 2 minggu. 2 minggu tu ada dalam 5 kali. Contoh dalam seminggu tu 3 kali ataupun 2 kali macam tu. Sebab motor tu tak bawa berjalan sangat lah. Motor tu bawa pergi pasar, belikan barang. Contoh nak masak makanan apa kan, tak cukup bahan, kira pergi pasar tu. Tak ada makanan tengah hari, kira beli dengan motor tu apa semua kan. Jalan apa semua ride. Yang korang tengok yang macam contoh ApekS share video tu, ride sampai Putrajaya apa semua, itu je lah yang keluar. Tapi masa keluar tu memang berasa habis lah. Tayar pakai tayar Corsa R46 120, 60, 17. So dekat situ memang lenjan habis lah. Tayar sebab diameter tepi tu memang kecil habis. So far memang sedap lah untuk cornering apa semua. Tayar depan pakai 80-90 rasa. Lebih kurang macam tu lah. Corsa 46 kat. So kat situ ambil option untuk tukar lah. So benda yang korang boleh buat masa masa orang cakap tayar tengah botak ataupun tengah orang cakap donat. Tayar donat ni korang boleh bawa pergi track lah untuk try. Lepas dia habis track day tu korang tukar lah tayar. Janganlah kau pakai lagi untuk bawa untuk selang dalam 2 minggu, 3 minggu ataupun sebulan lagi. Silap hari bulan korang ke laut nanti dengan motor tu. Sebab apa? Sebab tayar. Sebab kita punya traction antara orang cakap contact dengan jalan sebenarnya tayar je. So kat situ better lah korang habis duit untuk beli tayar yang mahal daripada korang beli murah-murah punya tayar. Contohlah tayar tu RM30 punya korang dapat second kan. Ataupun dapat contoh tayar yang sedap tapi RM100 je.
So kat situ korang kena berjumpa yang pakar lah. Dia akan check tayar tu boleh pakai lagi ke tak boleh pakai. Dia kena ikut tahun juga kira tayar tu. So kat situ dia akan depan tu contoh tulis 39, belakang tu tulis 20 ataupun 19. So kalau 19 kat belakang tu, bagi 2 belakang tu 19. So kat situ tayar tu tahun 2019. Kalau 20 tahun 2020. So belakang tu tahun, depan tu week, minggu. So korang kena pandai-pandai baca lah. Minggu tu korang baca je lah, ikut ni hari ke pandai-pandai korang. So kat situ korang kena lebih teliti lah untuk pilih tayar ni apa semua. Sebab kontak kita dengan jalan, tayar je lah. So nyawa kita terletak kat tengah-tengah. Anda kata apa-apa jadi, jangan minta lah. Tapi elakkan lah, elok elakkan lah kita daripada benda-benda macam tu jadi. So kat sini aku pun tak boleh bayang lah kenapa tayar aku boleh botak sampai macam tu. Sebab aku ni belasah tak adalah belasah sangat. Tapi mungkin adalah terdrift sikit masa orang cakap cornering tu, takut orang cakap aku terslide. Terslide kat situ kan. Cakap macam aku yang pula. Tak adalah sampai level tu, tapi adalah 2-3 kali terslide. Tapi aku tak adalah buat burnout ke apa. Tayar tu aku pergi belasah dia, bagi berasap berapi ke, tak ada. Memang aku tak buat gitu. Aku paling kurang nak panaskan tayar tu, aku pergi ni lah rek macam biasa. Main corner kejap situ ni pusing kan. Tapi corner aku kejap-kejap ke, tarik-tarik motor pun kejap-kejap je. So itulah, motor pun aku buat-buat seslow. Nak bagi cantik lagi daripada segi luaran dan dalaman. Dalaman aku dah buat dah. So tengoklah macam mana rezeki dia. So insyaAllah apa-apa update lah. Manalah tahu ada rezeki berkongsi ilmu kan.